Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno, sewaktu berada di KLIA, telah bertemu dengan Tengku Razali Hamzah yang kebetulan berada di sana. Dengan segera Datuk Seri Sanusi menyapa Tengku Razali dengan memperkenalkan diri. Sanusi. Ya, apa khabar? The man of the hour. Beliau berdua kemudian berbual-bual dan bergambar kenangan. Namun tidak diketahui ke mana arah tujuan Tengku Razali. Begitu juga dengan Datuk Seri Sanusi yang berada di KLIA, tidak diketahui ke mana beliau akan berangkat. Besar Kedah itu ditemani isteri, Tok Puan Jasmalailani binti Juso dan anak-anak. Orang ramai yang berada di sekitar perkarangan KLIA tidak melepaskan peluang untuk bergambar dan beramah mesra sebelum beliau berangkat. Kelihatan Datuk Seri Sanusi senang, ramah dan disayangi apabila sentiasa melayani orang ramai yang ingin mengabadikan pertemuan dengan Menteri Besar Kedah itu yang popular dengan ceramahnya dan ketegasan beliau dalam sesuatu perkara. Saat berangkat tiba, Tok Puan dan anak-anak merestui pemergian Datuk Seri dengan doa keselamatan di hati dan lambaian tangan sebagai tulang belakang kejayaan seorang lelaki dan menteri besar yang bertanggungjawab membawa negeri Kedah ke arah lebih maju dan berjaya, khususnya untuk anak-anak negeri Kedah kerana kejayaan itu perlukan tenaga dan masa. Semoga perjalanan Datuk Seri berjalan lancar dan semoga negeri Kedah, khususnya negara Malaysia, sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan dari Yang Maha Esa.